الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وجعل فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فقد فاز فوزا عظيما Pada hari ini, muslimin di seluruh dunia sedang mengumandangkan kalimat thayyibah, takbir, tahlil, tasbih dan tahmid. Hari Idul Adha terbesar yang dimiliki kaum muslimin. Id yang menggabungkan antara banyak induk kebaikan dan kemuliaan. Id yang menggabungkan antara salat, zikir, doa, berkurban, puasa, haji, dan sedekah. Semua kebaikan itu dilakukan pada 10 hari terbaik di sepanjang tahun ini. Semoga Allah terima dan balas dengan lebih baik dari yang telah kita lakukan. Di tengah syukur ini, berbagai musibah tengah melanda sebagian saudara-saudara kita di negeri ini. Musibah Pulau Lombok belum lagi reda. Air mata belum lagi kering. Rasa aman belum lagi kembali. Dan kehidupan berjalan apa adanya. Susulan gempa demi gempa silih berganti. Mereka lari ke pegunungan, sementara di pegunungan pun tanahnya longsor. Di sisi lain, kita disibukkan dengan tugas besar memilih para pemimpin mereka. Semoga Allah berikan kepada mereka yang ditimpa musibah kesabaran, pahala, dan diganti dengan yang lebih baik. Amin. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dilindungi Allah, semua peristiwa yang ada di dunia ini menurut pandangan orang beriman tak hanya sebuah peristiwa biasa yang dianalisa secara ilmiah kemudian berlalu. Karena ada sekian banyak ayat dan hadis serta penjelasan ulama bahwa semua peristiwa di sekeliling kita mempunyai nilai spiritual. Bukankah kita semua sadar bahwa kejadian alam atau peristiwa hidup tak semua dipahami oleh ilmu pengetahuan? Masih banyak sisi gelap bagi para ilmuwan.
menunjukkan bahwa mereka tidak pernah berubah menjadi penguasa semesta Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah semua kita tahu bahwa semua ini tidak berjalan dengan sendirinya, tetapi ada pencipta yang maha kuasa. Imam Ibnu Qayyim untuk menjawab keluhan orang-orang yang terus mengulangi dosa setiap kali bertaubat, beliau tuliskan buku Al-Jawabul Kafi Liman Sala'an Dawa'us Safi. Beliau mengatakan bahwa kebaikan dan keburukan yang terjadi di dunia ataupun di akhirat merupakan hasil dari perbuatan amal. Di dalam Al-Quran, hal tersebut dibahas di banyak ayat dan lebih dari 1000 tempat dalam Al-Quran. Contoh firman Allah tentang dampaknya perbuatan terhadap musibah. Kisah kaum Nabi Shalih alaihissalam yang melanggar larangan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqadzabuhu fa'aqaruha fadamdam 'alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha. Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Juga ancaman Allah untuk orang-orang munafik. Fakaifa idza asabatkum musibatan bima qaddamat aydihim. Maka berimanlah halnya apabila mereka orang-orang munafik ditimpa suatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri. Maka dengarkanlah sentuhan ruh sekaligus peringatan keras Imam Ibnu Qayyim. Apa yang menenggelamkan seluruh penduduk bumi hingga air mencapai ketinggian gunung? Apa yang mendatangkan angin yang membinasakan kaum 'Ad hingga mereka bertumbangan seperti pohon kurma yang lapuk? Apa yang mengirimkan kepada kaum Samud petir yang memutuskan jantung-jantung mereka hingga mereka binasa semua? Apa yang mengangkat kampung-kampung kaum Nabi Lut hingga malaikat mendengar lolongan anjing mereka? Kemudian dibaliklah negeri mereka dan dihujani dengan batu dari langit. Dan akhirnya beliau bertanya, apa yang menyebabkan datangnya berbagai hukuman, terkadang dengan pembunuhan, penawanan, kehancuran negeri, terkadang dengan kezaliman para raja, terkadang dengan dikutuk menjadi monyet dan babi? Lebih detail, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui kami dan berkata, wahai sekalian muhajirin, ada 5 hal yang jika kalian diuji dengannya, dan aku berlindung kepada Allah agar tidak menimpa kalian. Tidakkah muncul kekejian sebuah kaum dan mereka menampakkannya kecuali akan menyebar wabah penyakit dan kelaparan yang belum pernah menimpa masyarakat sebelumnya? Tidaklah mereka mengurangi ukuran dan timbangan kecuali mereka dihukum dengan kelaparan, beban hidup yang berat, dan zalimnya penguasa mereka. Tidaklah mereka menahan zakat harta mereka kecuali mereka tidak mendapatkan hujan. Andai bukan karena binatang ternak, mereka tidak akan diberi hujan. Tidaklah mereka melanggar perjanjian Allah dan Rasulnya kecuali Allah jadikan musuh mereka menguasai mereka, kemudian mereka mengambil sebagian kepemilikan mereka. Dan tidaklah para pemimpin yang tidak mengambil hukum kitab Allah dan tidak mau memilih yang diturunkan Allah kecuali Allah jadikan pertikaian di antara mereka. Ini bukan satu-satunya hadis tentang efek sebuah dosa. Perhatikan hadis riwayat At-Tirmidzi dari Imran bin Husain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan terjadi umat ini al-qasab, mas
dan qadha. Penulis kitab Tufadil Awazi menjelaskan, Sunan Tirmidzi menjelaskan makna tiga kata ini. Yang pertama, qadha adalah ditenggelamkannya ke dalam bumi seperti halnya korun. Masah adalah dikutuk hingga berubah fisiknya seperti masyarakat Bani Israel yang dikutuk menjadi monyet. Dan qadha adalah dilempar batu sebagaimana Abraha saat hendak meruntuhkan Ka'bah. Tiga hukuman yang menakutkan itu membuat seorang muslim bertanya, "Ya Rasulullah, kapankah itu terjadi?" Rasulullah menjawab, "Jika telah nampak para penyanyi wanita, musik dan minuman khamar, minuman keras." Di dalam riwayat Tirmidzi juga, hadis ini didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka seketika itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, anna halika fina al-shalihun? Ya Rasulullah, apakah kami akan dihancurkan sementara di antara kami masih banyak orang-orang yang salih?" Qala na'am idza darahal habs. Jawab Nabi, "Ya, jika telah banyak bermunculan keburukan." Generasi terbaik dahulu menyikapi musibah yang terjadi tidak hanya dengan analisa ilmiah semata. Mereka masyarakat yang imannya menyala, tak dipadamkan oleh dunia. Ibnu Qayyim menjelaskan cukup detail tentang sikap orang-orang salih terhadap gempa. Anas bin Malik bersama seorang menemui Aisyah radhiyallahu anha. Orang itu berkata, "Wahai Ummul Mukminin, sampaikan kepada kami tentang gempa itu." Aisyah menjawab, "Jika mereka telah melegalkan zina, meminum khamar, dan memainkan musik, Allah murka di langitnya dan berkata kepada bumi, 'Gempalah kamu.' Jika mereka taubat dan meninggalkan dosa, gempa berhenti. Jika tidak, gempa menghancurkan mereka." Dia bertanya lagi, "Wahai Ummul Mukminin, apakah itu azab bagi mereka?" Beliau menjawab, "Ya, sebagai nasihat dan rahmat bagi mukminin, dan hukuman, azab dan kemurkaan bagi kafirin." Ibnu Abi Ad-Dunyaman meriwayatkan hadis mursal bahwa terjadi gempa di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meletakkan tangannya di atas bumi kemudian berkata, "Tenanglah wahai bumi, belum tiba waktunya." Kemudian beliau menengok kepada para sahabatnya, "Sesungguhnya Rabb kalian menegur kalian, maka perhatikanlah tegurannya." Kemudian gempa terjadi lagi di zaman Umar bin Khattab. Umar pun berkhutbah, "Wahai manusia, tidaklah gempa ini terjadi kecuali ada suatu dosa yang kalian lakukan. Demi yang jiwaku ada di tangannya, jika terjadi gempa susulan, aku tidak mau tinggal bersama kalian selamanya." Ibnu Qayyim juga menyebut tentang sikap Umar bin Abdul Aziz saat terjadi gempa. Beliau menulis surat ke Sianto Negeri, "Amma Pak, sesungguhnya gempa ini suatu yang digunakan Allah untuk menegur hamba-hambanya. Dan saya telah memerintahkan seluruh negeri untuk keluar dari hari ini dan hari ini, bulan ini dan bulan ini. Siapa yang mempunyai sesuatu, maka sedekahkanlah. Karena Allah berfirman, 'Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fa shalla.' Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan dirinya dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sholat dan bacalah sebagaimana Adam membaca, 'Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna anta
subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Lihatlah riwayat-riwayat tentang sikap generasi terbaik menyikapi peristiwa alam. Iman mereka hidup, ruh mereka menyala, dan Allah hadir dalam diri mereka. Sikap-sikap ini yang semestinya juga menjadi sikap kita. Dan disinilah berbagai sikap terhadap sebuah bencana gempa. Koreksi terhadap dosa agar segera dijauhi. Menegur masyarakat, memerintah masyarakat agar bersedekah, karena sedekah bisa memadamkan kemurkaan roh. Memerintahkan mereka untuk berzikir dan berdoa dengan doa-doa para nabi, dan berdialog dengan alam. Siapakah yang paling utama melakukan hal itu semua? Dalam berbagai kisah tersebut, jelas mereka adalah para pemimpin dan tokoh negeri. Merekalah yang harus memiliki sikap tersebut, bukan acuh tak acuh, sibuk dengan kekuasaannya, termasuk dialog dengan alam. Sehingga diperlukan pemimpin dan tokoh yang soleh didengar alam jika mengajarkannya berbicara. Seperti Rasul saat menegur gunung Uhud yang bergetar sementara beliau dan 3 sahabatnya ada di atasnya. Seperti Umar yang mengirimkan surat menegur sungai Nil yang kering hingga ia mengalir. Seperti Sabinah, Maula Rasulillah, yang berbicara dengan singa sehingga batal memangsanya. Seperti Tariq bin Ziyad yang meminta Selat Gibraltar untuk memenangkan ombaknya. Alam sekitar kita bertasbih kepada Allah. Wa inna min sayyin illa yusabbihu bihamdihi walakinna la tafqahuna tasbihahum. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Karenanya, hanya orang-orang yang dekat dengan Allah dan terus menjaga tasbihnya di pagi dan sore hari, di tempat yang paling mulia yaitu masjidnya, hanya merekalah yang bisa berbincang bahkan memerintah alam sekitar ini. Dan pemimpin seperti inilah yang diperlukan umat ini. Karena permasalahan umat jelas tak bisa diselesaikan hanya dengan kecerdasan. Terbukti banyak orang cerdas di negeri ini, tapi permasalahan tak kunjung selesai. Terbukti banyak orang pintar di negeri ini, tapi musibah tak kunjung reda dan mendapatkan solusi. Saudaraku sebangsa dan seiman, kehinaan dan berbagai bala musibah tidak akan pernah berhenti sampai kita mau menjalankan satu hal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika kalian telah bertransaksi dengan keinah riba dan ridho dengan pertanian yang kotor serta meninggalkan jihad, maka Allah akan mengepung kalian dengan kehinaan dan tidak akan mencabutnya sampai kalian kembali kepada agama kalian. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah bersabda, jika manusia telah pelit, tidak mau bersedekah dengan dinar dan dirham, bertransaksi dengan riba, mengikuti sesuatu yang kotor, meminum minuman khamar, maka Allah menurunkan kepada mereka bala musibah yang tidak diangkat dari mereka sampai mereka kembali kepada agama Allah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menyampaikan teguran dengan kalimat indahnya, dahulu kami pernah mengalami zaman di mana seseorang di antara kami tidak merasa lebih berhak terhadap dinar dan dirham dibandingkan saudaranya Muslim yang lainnya. Kemudian datang zaman di mana dinar dan dirham
lebih dicintai daripada saudaranya. Dan akhirnya saudara-saudaraku, mengapa kita harus bahas ini semua? Tentu bukan untuk menyakiti yang tengah berduka, bukan juga untuk mencederai kebersamaan bangsa, bukan pula menuding wajah tertentu dengan dosa. Tetapi karena cinta dan cinta pada negeri dan umat ini, kapal ini tak boleh karam. Dari Nu'am bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang mengabaikan dalam larangan Allah dan yang terjatuh ke dalamnya seperti kaum yang saling mengundi di sebuah kapal. Sebagian mereka berada di bawah dan sebagian lain berada di atasnya. Orang yang berada di bawah selalu dilewati orang-orang di atas untuk membawa air. Mereka tidak nyaman dengan itu, maka ia mengambil kampak dan melubangi bagian bawah kapal. Mereka pun mendatanginya dan bertanya, ada apa dengan dirimu? Dia menjawab, kalian merasa tidak nyaman dengan saya, padahal saya perlu air. Jika mereka menghentikan perbuatannya, maka mereka telah menyelamatkan dan menyelamatkan dirinya mereka sendiri. Dan jika mereka membiarkan, maka mereka menghancurkan dan menghancurkan diri mereka sendiri. Ya, karena kapal ini tidak boleh karam, agar kita tidak celaka bersamanya. Dan akhirnya, mari kita memohon ampun kepada Allah, agar Allah menyelamatkan kita dan menjaga negeri kita ini dari berbagai mara bahaya. Semoga Allah tidak memberikan negeri ini kepada orang-orang yang tidak takut kepada Allah dalam memimpin umat ini dan tidak mempunyai kasih sayang terhadap umat ini. Aqulu qawli hadza astaghfiruni wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل